Halo bunda-bunda. Di video kali ini Mbak Lina bikin ide jualan silky puding anggur. Puding ini sangat lembut dan enak. Dijamin anak-anak pasti suka. Mau tahu caranya? Simak video berikut hingga selesai ya. Pertama, kita bikin puding anggurnya. Siapkan wadah. Tuang Nutrijel anggur. Agar-agar plain. Ini saya pakai merek Kereta Kencana dengan berat 5 gram. Tambahkan gula, garam. Aduk-aduk. Tuang air, aduk-aduk. Tambahkan susu kental manis putih. Aduk-aduk. Tambahkan juga pewarna ungu. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api sambil tetap diaduk-aduk untuk mengurangi uap panas. Kemudian masukkan fruity acid, aduk-aduk lagi. Selanjutnya, siapkan cup. Ini saya pakai ukuran 65 ml ya bun. Lalu pindahkan puding ke dalam gelas takar dan tuang ke dalam cup. Tuang hingga 3/4 cup. Setelah semua selesai dituang, buang gelembung-gelembungnya dan diamkan hingga set. Setelah set, siapkan buah anggur yang sudah dipotong 2 dan dibuang bijinya, dan daun pandan yang sudah dipotong serong. Kemudian tata buah anggur di atas puding anggur yang sudah set. Seperti ini. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya, hias dengan daun pandan yang sudah dipotong serong. Ini sebagai daunnya ya, Bun. Lakukan hingga selesai juga. Selanjutnya, kita bikin puding bening sebagai pengikatnya. Siapkan wadah, tuang agar-agar plain. Gula. Aduk-aduk. Tuang air. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api sambil tetap diaduk-aduk untuk mengurangi uap panas. Setelah uap panas berkurang, pindahkan ke dalam gelas takar,
lalu tuang ke atas buah anggur. Setelah semua selesai dituang, rapi-rapikan daun pandan yang bergeser menggunakan tusuk gigi seperti ini. Dan diamkan hingga set. Setelah set, ini jadinya bunda. Silky puding anggur. Terlihat sangat cantik. Oke bunda, jika bunda-bunda suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Biar saya tambah semangat bikin videonya. Terima kasih. Sekarang, mari kita coba rasanya. Terlihat sangat cantik dan seger ya bun. Wah, sangat lembut, kenyal, dan rasanya pun enak. Untuk ide jualan, tutup cup dengan penutupnya dan siap dijual deh. Dijamin, pasti laris manis. Selamat mencoba, Bunda.